Neng, ini Neng duitnya. Terima kasih. Gila, sejak kapan lo ngojek, Ep? Ngapain tanya-tanya? Nggak boleh. Emang ada peraturannya cewek nggak boleh ngojek? Yang larang sih nggak ada. Cuman aja. Nggak pakai cuman-cuman deh. Gue pasang tarif sama, nggak banting harga. Pokoknya persaingan sehat. Wan, Wan. Artista berapa duit? Murah, Wan. Ayo, naik ojek duit. Deh, hari di sana. Masya Allah. Hanya punya rezeki. Gila, tuan abut. Belum mau cewek aja deh ngingser. Neng, henti ada pakai varian berapa? Ya, nggak pakai harian. Sekali narik aja mau. Boleh juga. Nih, pakai helm dulu. Iya. Ya naik sini. Ini harim, bukan henti punya mukrim. Naik ojek yang lain sana. Faya, be. Tunggu dulu, be. Itu harim bukan mukrim, be. Dia minta anak kecil. Henti belum cukup iman. Kalau anda sudah cukup, jalan, Neng. Jalan. 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 Epi, cari penyakit aja lo. Kena rudal lawan abut, meninggal lo. Enak naik motor perempuan. Ini kenapa maju terus? Masa ojek jalannya mundur, Wan? Maksud anda bukan ojeknya, entinya. Soalnya joknya gak enak, Wan. Perasaan ada yang ngeganjel. Ini bikin aja, lama-lama juga enak. Kenapa, Wan? Anda punya rudal yang didudukin. Untung gak hancur. Abis pilih jalan yang banyak lubangnya. Soalnya, Anda paling suka sama yang banyak loban-loban. Asik. Tau! Ya, Beh, ngapain kerendam di sini? Ajaknya kemanain? Alhamdulillah bukan lo yang naik. Emang kenapa? Kalau yang naik lihat bapak lo siang-siang di mana dikekir sama perempuan gila. Kalau yang lihat bisa nanfus. Bener, Den. Gue lihat sama mata kepala gue sendiri. Bini lo bener-bener ngojek. Huh? Gue udah ngelarang. Tapi gak mempan. Lo tau gak siapa yang ditarik? Siapa? Wanabut. Hah? Yang bener lo ngomong, Din. Iya, Wandula yang tinggal di Blok X. Semua orang tahu siapa Wandula. Kalau kena rudalnya, bisa pingsan bini lo. Lo ngomong jangan sembarangan, Din. Bener, Den. Gua kan kenal Wandula. Pembantunya Baba Holi yang ayang udah peot. Masing dia eksekusi. Mendingan gue tidur dulu deh. Ntar besok gue tongkrongin seharian di pangkalan. Nah, gitu dong. Lu jangan dari jam-jaman aja, Miss Mira. Beres. Sini, Neng. Oh, tidak. Ini. Ini. Mau kemana, Mbah? Situ mau naik deh, woi. Woi, mau pergi. Nah, sini. Stop. Hanya. Woi, baru tahu ada objek perempuan. Bapak. Gimana? Neng. Coba Owe tolong antar ke Kampung Lempe. Kampung Lempe? Ha. Sorry deh, Pak, saya nggak ngerti. Naik ojek lain aja. Hanya, Owe coba mau naik sepupunya. Bang, ngomong yang benar. Mau naik ojek gue apa gue? Hanya, sorry. Memang Owe susah omong. Gue nggak tahu di mana Kampung Lempe. Kampung Lempe macam lempet-lempet gitu. Oh, Kampung Lempet. Bilang dong dari tadi. 1000 mau nggak? Owe bisa kasih noten kalau situ mau. Ayo deh. Mas. Ini. Uangnya belum. Udah, cepetan. Ganteng-ganteng kasar. Halo, Neng. Pelan-pelan, Neng. Pelan-pelan, jangan kebuk. Halo, pelan-pelan, Neng. Gue bilang pelan. Aduh, jangan banyak goyang-goyang, Neng. Gue cepet muntah. Aduh, jalan banyak lubangnya, Bah. Ya, we, kalau masuk lubang, we paling tenang. Oh, tenang aja deh, Bang. Saya pengalaman bawa motor. Pantat aja, si Neng lihai. Siapa nyuruh kamu jadi tukang ojek? Yang suruh kamu ngojek siapa? Kamu kan gak pantas jadi tukang ojek. Siapa bilang gak pantas? Ini kan nyama model. Nyama emang si Patri. Kalau buat juga pantas jadi tukang ojek, tolong. Diam lu, Bah. Kucabut kumis lu, baru nyaho lu. Hah?
Jadi kamu mau nyapa sih? Huh? Neng, nanti gue punya celo kita tobot. Oh, jangan khawatir, Bah. Tenang aja. Mana gue bisa tenang jalan cepat begini. Gue belum kepingin mati, Neng. Hanya gue punya burung perkutut, punya celo ada dua, pecah satu. Kehilangan. Udah deh, Bah, jangan macam-macam, cepat naik sini. Hanya, sumpah mati, we punya burung perkutut, celonya pecah.